dengan tambahan modal. Dan marketingnya akan saya backup. Insya Allah Pak, usaha mebel Pak Aki akan berkembang. Bagaimana menurut Bapak? Hai, saya Bambang Chandra Bayu mau ngucapin terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Dan jangan lupa, saya minta subscribe, like, komen, dan share-nya buat kalian semua. Dan jangan sampai ketinggalan nonton Dunia Terbalik setiap hari jam 23.15 hanya di RCTI. Oke. Ate kenapa lama ieu teh? Ya Allah, kencang. Jangan ke sana. Aduh, lurus. Aduh. Ya Allah, Cemar. Lurus aja, lurus. Satu lagi. Terlihat Cemona sudah menggiring bebek. Bebek tidak patuh. Apa yang terjadi? Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Lala. Ke sana, yuk. Nah, ayo. Cerata kemana ini menit lama? Lurus aja, lurus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lurus aja. Bebek suruh lurus. Ini bentar lagi juga disuruh nyebrang itu Cemar. Cemar, Cerodia. Minggir atuh. Jangan ganggu. Ngalangin aja. Minggir, Rodia. Nanti kamu ketabrak lagi. Lurus aja, lurus. Lurus aja. Sibuk bener. Terbang tuh bebeknya. Enggak. Aduh. Istrinya Kang Dudung. Tada. Masih sibuk. Minggir. Iya Kang Akum, iya. Ini jadi ya nikahannya Neng Febri. Kamu jangan macem-macem ya, Dok. Ya Allah Kang Akum, saya kan cuma nanya ini. Tadi saya lihat ada kakeknya Febri di rumah. Maaf. Calon suaminya Neng Febri ya, udah nunggu di sana. Selamat ya Kang Akum. Terus saya lihat CSI kelihatannya bahagia sekali. Sampai nyuguhin kue sama minuman yang segar-segar. Dung, kalau kamu sampai nyebarin Febri mau menikah lagi, kamu akan menyesal kalau kamu sudah dilahirkan sama ibu kamu. Paling bisa. Ya Allah, ini seharusnya bahagia Kang Akum. Sebentar lagi kan warga masyarakat Ciraos itu akan menyambut penuh sukacita pernikahan Neng Febri sama... Marco Dung! Iya, maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Au. Hati lama. Aduh. Kalian tuh orang miskin ngapain sih ngikutin orang kaya? Ngefans banget apa? Hei! Kamu ngikutin badut? Ngikutin badut. Ngikutin pedut? Saya? Enggak. Emangnya kamu mau ngikutin Kang Dadang? Males banget saya ngikutin orang kaya yang gak jelas. Punten ya. Iya sama tuh, Ceng. Bagus. Jelas. Aduh, ngapain sih? Seneng banget sama orang kaya. Bagaimana sih? Jalan dikit dipepet. Sarkum tuh kasihan itu kalau Mahdinya mau ngelamar, dia nggak punya duit, nanti dia ngap-ngapan. Doi, kamu sebenarnya mau apa sih, Doi? Ya Allah, Yuti kenapa lama sekali? Kemana Yuti, Engki? Gue sih. Mama, cuma sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ki dateng. Apa kabar Pak Agung? Alhamdulillah, baik. Silakan duduk Pak. Terima kasih. Saya ke dalam dulu sebentar. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu Pak Mahdi mau ngapain kesini? Gak bilang.
bilangnya cuma mau bicara sesuatu sama A'a. Pas banget Pebri ini. A'a tenang. A'a tenang? Iya, A'a tenang. Kalau memang Pak Mahdi mau ngelamar Febri, A'a akan tolak, Neng. Pak Ustadz juga udah bilang sama A'a. Kalau mau tolak, tolak sekarang. Udah, kamu sini aja. Duduk aja, duduk, duduk. Pak Mahdi, kalau kedatangan Bapak ke sini ini, Pak Agung sudah tahu. Berarti benar ini. Ya, saya menduganya seperti itu. Alhamdulillah. Berarti saya tidak perlu bicara panjang lebar. Pak Mahdi, saya tahu. Siap salah. Saya tahu Pak Agung sedang sibuk. Seorang bisnismen yang handal dan mungkin banyak yang sudah menawarkan kerjasama dengan Pak Agung. Siap salah. Siap salah lagi. Maksudnya bagaimana sih? Saya ingin menawarkan kerjasama. Kerjasama? Saya mau menanam modal untuk usaha mebel Pak Agung. Menanam modal? Iya. Boleh dibilang, saya tidak memikirkan keuntungan. Karena saya ingin usaha mebel Pak Agung bisa berkembang. Dengan tambahan modal. Dan marketingnya akan saya backup. Insya Allah Pak Agung, usaha mebel Pak Agung akan berkembang. Bagaimana menurut Bapak? Siap salah. Sebentar. Silakan, Pak. Kamu baru tahu. Pak Mahdi kesini itu bukan buat melamar Febri, Neng. Terus? Pak Mahdi kesini mau nanam modal, Neng. Dia mau memperluas akamebel.